Mama. Ika. Oh, yes. Bebas rehabilitasi narkoba, video Nia Ramadhani dan Ardi Bakri beserta keluarga di restoran mewah jadi bukti. Video viral Nia Ramadhani baru-baru ini jadi sorotan netizen. Pasalnya, selama ini Nia Ramadhani diketahui tengah menjalani rehabilitasi narkoba. Namun, beredar video yang memperlihatkan Nia Ramadhani, Ardi Bakri, dan ketiga anaknya di sebuah restoran. Makan bersama, di video unggahan @gosip terviral ini tampak kata-kata keterangan berikut. Lengkap, alhamdulillah, emoji hati. Keluarga Bakri, ujar unggahan tersebut. Nia Ramadhani tampak cantik mengenakan kaos putih dan kacamata. Dalam captionnya, unggahan ini ternyata mengungkapkan bahwa Nia dan Ardi telah bebas dari rehabilitasi. Sudah bebas, selamat ya keluarga bahagia, tulis @gosip terviral. Sontak unggahan ini dibanjiri komentar publik. Nunggu TV One dan Antv nyiarin penangkapan sampai kering gak ada, eh tahu-tahu dah keluar, tulis @wiratama1983. GK Adil, artis Klo tersandung narkoba cepet banget bebas, Klo kalangan rakyat biasa bisa sampai bertahun-tahun, tulis @rakapi75. Gak ada beritanya tuh DTV tahu-taunya udah keluar lagi, tulis @rifanataufik14. Mika, Mika, Mama, Mika, oh Mika, ini siapa? Halo. Hai Mika, Mika, Mama. Gika, oh Gika sibuk. Ini siapa? Halo.